Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya coba bikin settingan efek di efeknya Zoom G3X, ya, produk dari Zoom. Saya akan coba buat settingan buat LED. Tapi ini settingan ala saya ya. Kita hidupin dulu settingannya ya. Nah. Kita coba totalnya dulu. Nah, routingnya saya seperti ini, pakai ini ya, pakai CNR Extreme Distorsi, Graphic Equalizer, Booster, Hall dan Delay ya. Kita coba globalnya pakai ini. Globalnya ini di sini nih. Globalnya saya seperti ini. Sistem outputnya pakai stack power ampli ya. Sipetnya ngarah ke kanan, panahnya ke kanan ya. Nah, itu ya. Sekarang kita coba lihat satu persatu takaran stomnya ya. Nah, dari awal saya JNR-nya seperti ini. Threshold 11, detect-nya gitar in, levelnya 100 ya. Ini. Yang kedua, extreme distorsinya gain 60, tune 35, level 105. Graphic equalizer-nya yang 160 kilo min 2, yang 400 kilo plus 4, yang 800 kilo 11, yang 3,2 kilo 7, yang 6,4 kilo 2, min 12, yang 12 kilo min 12, levelnya 100. Scroll pakai booster, boosternya gainnya 50, tunnya 28, levelnya 70 ya. Terus hall-nya pakai hall ya, desain 12, tune-nya 5, mic-nya 35, pre-delay-nya 49, lever-nya 100, terakhir delay time 485, feedback-nya 15, mic-nya 35, high damper-nya 10, ininya pakai PP ya ininya. Levelnya 100. Nah, gitu ya. Sekarang kita coba cek dulu suaranya gimana ya, kayak gimana. Ini pokoknya ini alas saya ya. Terserah kalau teman-teman mau coba yang lain silakan, tapi ini alas saya sesuai karakter aja ya. Kita lanjut ke videonya. Ini pick up yang bridge ya. Thank you.
aja teman-teman, settingan Zoom G3X untuk LED rock ya. Untuk rock bisa, download juga kayaknya masuk deh. Pokoknya sesuai selera aja ya. Kepake ya silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Pokoknya sesuai selera aja ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Segitu aja ya.